ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang menunjukkan tunjang dan sendi kepada kehidupan seseorang Muslim dalam perihal dunia baik, dalam perihal akhirat baik. Tengah-tengah, pertengahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana seorang Muslim, Allah Ta'ala suruh kita ni ada dua sifat. Satu sifat isti'anah, iyyaka na'budu. Satu sifat ibadah, iyyaka na'bud, ibadah. Sifat ni alhamdulillah ada pada setiap orang. Bahkan orang yang sesat, orang yang batil, bahkan orang yang macam tadilah, macam Syiah umpamanya kan, sebagainya fasik. Tuan-tuan, kita jangan kata Syiah ni kafir secara total, tak boleh. Sebab kedudukan keadaan mereka sama dengan keadaan orang sesat yang lain. Sebagainya hanya fasik, berdasar-dasar. Sebagainya sampai tahap syirik dan kufur, dia berbeza-beza, tak sama. Jadi samalah juga. Orang-orang yang macam ni, orang yang dah tentu sesat, bahkan ada yang kufur pun, yang masih menyandari pada Islam, dia suka ibadah. Dia suka ibadah. Dia terima ibadah dan dia nak ibadah. Cuma jalan dia tu tak baik. Sebab tu Allah kata, inna hadha sirati mustaqim. Jalan aku ni lurus. Apa dia lurus? Dia ada dia punya pegangan dia, rujukan dia. Tak boleh lari daripada itu. Nah, nasyarakat orang. Inna hadha sirati mustaqiman, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, jalan aku dia mesti lurus. La tattabi'u subul, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Nampak? Sama juga Nabi masa akhir hayatnya, dia garis satu garisan. Dia kata, hadha sabilullah, ini jalan Allah. Satu jalan. Walaupun kita berbeza mazhab dalam fiqh, walaupun kita banyak, tapi agama kita tetap satu, kepercayaan kita tetap. Sebab ibadah pun kita satu, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan ingat, tuan-tuan, mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, orang lain mazhab Hambali, itu semua satu cara ilmu disusun, cara nak bagi penerangan saja. Bila kembali ke pentas praktikal, kita semua sama je. Apa kita buat ialah sunnah Nabi. Cuma kita buat sunnah Nabi cara Syafi'i, mereka buat sunnah Nabi cara Hambali. Bahkan kita pun bila buat satu-satu benda, sebenarnya kita dah buat juga mazhab yang lain. Dia tanya, masalah ada basuh lain ke? Dia tak semuka, dia tak suka kaki. Dia basuh muka, basuh kaki. Cuma hak dia berbeza-beza. Itu dia takat yang berbeza mazhab pun. Adapun akar dia, umbi dia tak beza. Dia basuh muka, kita basuh muka, dia basuh tak. Jadi kena faham konsep itu. Jadi dia punya perbezaan itu hanya mainan. Dia tak. Kita satu. Tahu? Islam satu, ajarannya satu, amalannya satu, walaupun dari sudut keilmuan itu berbeza-beza mazhabnya, terutama fiqh, itu tak menjadi halangan. Islam dia tak ada blok-blok, dia bukan macam Protestan, macam Katolik yang ada sehingga berbeza-beza pemahaman. Kita sama, tuan. Semua sama. Cuma kadang-kadang setengah-setengah amalan Nabi itu tak jelas, jadi perlu kepada keterangan ulama. Dan bila ulama menerangkan masing-masing, ada keterangan masing-masing, dan diikuti oleh ramai orang. Sebagian orang dia ikut ulama ni, sebagian orang ikut ulama ni, itu aja. Mazhab tu setakat tu je. Sebab tu kita belajar menerusi mazhab kerana dia adalah susunan ilmu. Tapi kita tak beragama dengan mazhab. Kita beragama hanya dengan Allah dan dengan Nabi. Nampak? Ibadah, semua orang nak ibadah. Siapa-siapa, hatta orang bukan Islam pun dia nak ibadah cara dia sendiri. Yang nombor dua, yang jarang ada lah pada orang, dipanggil isti'anah. Betul-betul bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau yang aku sembah, kau yang aku minta pertolongan. Isti'anah. Nampak? Isti'anah. Sebab itu kita kena ingat, Allah Ta'ala ni dia tuan-tuan, isti'anah kita kena hanya pada dia. Jadi tak perlu lagi ada benda-benda lain. Nak berniaga, gantung ayat Quran, gantung buat pergi beli tangkal, letak bawah meja, nak bagi pelaris dan seumpamanya. Orang ada isti'anah, dia tak perlu pelaris. Cukup baginya semayang lima waktu berjemaah, cukup baginya berdoa pada Allah, cukup baginya